Halo Bobotoh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Persib Bandung resmi datangkan gelandang asing gantikan Roni Delpino, pinjam dari JDT ex Celta Vigo. Menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024, Persib Bandung mengumumkan pemain asing baru, yakni Levi Clementi Mandinda. Pemain berpaspor Gabon itu didatangkan sebagai pengganti Roni Delpino. Seperti yang diketahui, Roni Delpino mengalami cedera dan harus menepi dalam waktu cukup lama. Kehadiran Levi Clement Mandinda membuat Persib Bandung tetap akan mengarungi Liga 1 musim 2023-2024 dengan memenuhi kuota 6 pemain asing. Satu di antaranya dari Asia Tenggara. Mandinda didatangkan Persib Bandung dari klub Malaysia, Johor Darul Takzim, dengan status pinjaman. Sebelumnya, ia dipinjamkan JDT ke klub Malaysia lainnya, Negeri Sembilan. Mandinda bermain selama setengah musim bersama Negeri Sembilan. Ia tampil dalam 15 pertandingan dengan mencatatkan 1 gol dan 5 asis. Johor Darul Takzim meminjamkan pemain ini hingga bulan Desember 2023, kata Deputi CEO Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Dilansir dari sport.com, dari laman Persib, masa peminjaman Mandinda hanya sampai pada Desember 2023. Meski demikian, Teddy berharap kedatangan mantan Celta Vigo itu bisa memberikan penampilan yang baik. Kita berharap pemain ini bisa berkontribusi besar untuk Persib Bandung, ujar Teddy Cahyono.